Lokasi saya sekarang berada di Pantai Tusan. Pantai Tusan lebih kurang 10 menit dari Pasar Bekenu, dari Pekan Kecil Bekenu. Dan dari Bandaraya Miri kita mungkin dalam 35 menit baru kita sampai di Pantai Tusan. Inilah keadaan Pantai Tusan sekarang. Yang agak sunyi, agak kusam. Entah, tak tahu kenapa. Tepuk dada, tanya selera. Terpampang indah tulisan Pantai Tusan. Ya, pantai tempat parking yang luas. Pantai yang bersih. Pada pelawat di luar sana, datanglah ke Pantai Tusan. Dari jalan-jalan dari Bintulu ke Miri mungkin masuk dalam 3 minit macam tu untuk sampai di Pantai Tusan. Inilah yang saya katakan tadi, sayang tak ada yang berniaga di sini. Diharapkan suatu hari nanti tempat ini akan dipenuhi oleh kerusi, meja dan stol untuk disewa untuk berniaga. Akan ada orang yang akan berniaga dan pan pentas. Sangat sesuai sekali guys, kalau ada yang nak membuat keramaian dekat sini, amat sesuai ni. Kita tak berani pergi dekat sana guys, sebab tanah itu nampak gayanya sudah terhakis. Jadi tepi-tepi ni, hakisan tanah tu agak menyeramkan. Kita ambil dari sini saja. Tusan. Sayangilah pantai kita. Ya. Pagayanya sudah ada lah pengunjung yang datang 2-3 orang. Okeylah, daripada yang tak ada langsung. Terlihat bangunan ini, sayang tak ada yang menyewa di sini, tapi mungkin suatu hari nanti akan adalah penyewa yang menyewa di sini daripada dia terbiar. Kalau ada pun okey juga. Kita lihat bangunan yang terserdahik sergang. Nampak pantai ini agak kusam. Tiada pengunjung yang datang. Tiada tetamu yang bertandang. Sayang tempat rekreasi macam ni kalau tak dipelihara dengan baik akan tinggal kenang saja, kenangan saja. Sekarang tempat ini sudah macam tidak terpelihara lagi, tempat yang agak sunyi, rumput pun agak tinggi. Ya, terima kasih atas kunjungan Anda. Tapi nampak gayanya tak ada orang yang berkunjung ke sini. Mungkin disebabkan cuaca masih panas, tapi mungkin selepas petang sikit lagi baru ada pengunjung yang datang. Cantik tempat ni.
Oke, sekian saja perkongsian saya dari Pantai Tusan. Saya pun balik ke Miri. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen saya punya video. Dadah! Nampak gayanya hujan. Hujan mengiringi perjalanan kami dari Pantai Tusan ke Bandar Raya Miri, guys. Tapi kenderaan jalan agak lengang tengah hari ini, mungkin disebabkan hujung minggu. Ada yang ambil masa duduk-duduk saja di rumah, santai bersama keluarga, bersama orang tersayang, sambil menikmati hujung minggu. Hujan semakin lebat. Berhati-hati di jalan raya, guys.